Partai Demokrat ini berdiri dimulai dari saat ketika Bapak SBY waktu itu ya di MPR. Di MPR ketika ada pemilihan wakil presiden dari Ibu Megawati yang baru saja menggulingkan Bapak Gus Dur. Ingatkan itu aja soal langkah dari partai, apakah nanti akan kita tindak lanjuti, tentu kita akan membicarakannya dengan baik dengan partai. Soal pergantian kekuasaan itu sejak reformasi soal yang normal, ada mekanisme yang setelah diatur oleh hukum kita, peraturan undang-undang kita, jadi tidak ada istilah yang lebih tepat kecuali pergantian kekuasaan yang normal. Karena itu fitnah dan sebagainya, ya, pernyataan yang tidak etis, yang memantik konflik, sebaiknya terutama oleh para politisi harus dihukum. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.